Engke dina dinten kiamat surat As-Sajdah teh bakal sumping dengan membentangkan kedua sayapnya. Janten surat As-Sajdah bakal sumping ke dina dinten kiamat bersayap. Janten mangrupikeun hiji makhluk bersayap, ya. Membentangkan kedua sayapnya memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, ampunilah orang yang membaca aku karena dia telah banyak membaca aku." Maka Allah memberikan syafaat kepada orang yang membacanya dan Allah berfirman, "Tuliskan baginya setiap kesalahan diganti dengan kebaikan dan angkatlah derajatnya." Surat As-Sajdah. Oge dina hadis nu sanesna disebatkeun sing saha jalmi anu maos surat As-Sajdah naha wengi atanapi dinten Jumaah, maka dia seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya.